Aceh, mama-mama di Papua Barat, saya tahu ada ketersinggungan. Oleh sebab itu, sebagai saudara, sebangsa dan setanah air, yang paling baik adalah saling memaafkan. Jadi pemerintah kota sampai saat ini tidak pernah membuat kebijakan yang berkaitan dengan ada pemulangan dan lain sebagainya. Kalau mungkin ada kemarin insiden kecil ya, atau dimaknai besar, itu kalau antar masyarakat atas nama pemerintah Kota Malang ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, bahwa kemarin itu kan di luar sepengetahuan kami juga. Dan setelah itu kami kumpulkan ya, para kelompok kami saya kumpulkan semua. Saya berikan paparan kepada mereka bahwa sesungguhnya siapapun berhak untuk menyampaikan pendapat. Kami tadi saya telepon dengan Pak Gubernur Papua, Pak Lukas NMB. Kami mohon maaf karena sama sekali itu bukan mewakili suara masyarakat Jawa Timur. Oleh karena itu harus dibedakan antara letupan yang bersifat dari personal dengan apa yang sebetulnya menjadi komitmen Jawa Timur. Kita selalu mengingatkan Joko Jawa Timur.